Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Tony Silo. Seperti biasa di pagi hari ini, yaitu tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 bulan Juni. Jadi di pagi hari ini gue mau menghadiri acara anniversary Sewindu Yekis Yamaha King Serpong. Dan ini gue baru aja sampai seputaran Ciputat. Ini gue bareng teman-teman Ereking dari ada dari KCDJ, ada dari apa tadi Ereking Rancho. Dan ini kita baru aja sampai di daerah mana ini ya? Seputaran Cisauk. Dekat-dekat Cisauk kayaknya nih, Tangerang. Oh ya, sebelumnya gue mau mengucapkan happy anniversary Sewindu Yekis Yamaha Serpong. Yamaha King Serpong, semoga semakin solid, makin jaya. Lalalala. Ini gue nambah jadi kesanisin. Kampret, malah jadi masuk ke dalam apa? Tiang lampu merah. Oh ya, sebelumnya gue mengucapkan ntar dulu deh ngucapinnya. Kita shoot semua ya. Dan sebelumnya gue mengucapkan happy anniversary Sewindu Yekis Yamaha King Serpong. Dan ini kita menuju ke acaranya. Dan satu lagi gue mengucapkan selamat atas terselenggaranya Jamda Yamaha Scorpio Jamda Jateng yang ke-13 yang diadakan bertepatan dengan acara Yekis. Sebelumnya gue mohon maaf nggak bisa meluncur ke acara Jamda Scorpio, padahal gue pakai Scorpio tapi gue datangnya ke acara Ereking. Aduh, murtad nih, murtad dari Scorpio. Gak apa-apa ya, karena dulu kita kan basicnya yang dari Ereking juga. Oke, gimana keseruannya di anniversary Yamaha King Serpong? Ikutin terus video gua sampai habis. Wow, enak ya kalau pagi-pagi tuh ngeliat Ereking rapi gini tuh. Kayak lagi touring keluar kota gitu kan. Emang udah keluar kota sih nih, keluar kota Jakarta. Masih tetangga sama Jakarta, Tangerang. Ini acara yang pastinya bakal gokil abis. Karena acara anniversary ini diadakan di Lanut, Landasan Udara Rumpin. Dan ditambah lagi sama bintang tamunya dari New Monata yang digembor-gemborkan katanya sound systemnya itu sampai 35.000 watt. Wah, gokil. Edan nggak tuh, 35.000 watt. Ah, ini Kali Cisadane nih, tuh indah kan. Mana perut? A few moments later. Oke, ini dia. Kita udah hampir-hampir sampai lokasi ya. Ini udah masuk Rumpin, dikit lagi kawasan Lanutnya. Oke,
Udah mulai banyak penampakan-penampakan raja di pinggir jalan. Tuh. Wah, banjir cuy. Tuh, setiap sudut banyak raja. Oh iya betul, pada ke kanan. King semua. Nah. Yuk, gaskan. Ayo, bro. Apa cuma gue nih yang seumur umur baru tahu di Rumpin itu ada bandara? Apa gue baru tahu ya? Gue tuh taunya ada seputaran sini tuh yang Pondok Cabe. Kalau Rumpin gue baru tahu ini. Sumpah. Oh iya, ini gue udah ketinggalan dari. Jadi tuh teman-teman semalam tuh udah pada jalan dari malam. Tadinya niatnya gue mau bareng sama anak-anak Burang King, cuma mereka berangkat malam, sedangkan gue nggak bisa. Tadi malam tuh gue ada acara keluarga. Ya udah, kira gue berangkat siang ini. Tadi bareng anak-anak KCDJ juga sama Ranco 135. Dan mereka kelihatannya tadi agak lama nunggu temennya ada yang ketinggalan. Akhirnya gue izin cabut duluan. Ini gue ngegas berdua mau meplet biasa. Pesenan gue. Wah, ini dia tuh panggung utamanya tuh udah kelihatan. Sana banyak tenda-tenda booth. Oh. Semoga acaranya gokil hari ini. Acaranya semoga seru habis. Tapi yang udah sih acara ranking emang seru semua, emang gila semua. Yang pastinya rame. Wow, bandara jadi lautan ranking. Tuh ya, bisa kelihatan gak tuh di dalam tuh. Masuk kayak perut dalam. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam. Bisa dilihat sendiri ya kalau R-Racking yang bikin acara. Itu benar-benar gokil. Kita parkir dalam aja biar nggak capek keluar masuknya. Bentar, kita lihat Sikon dulu. Kayaknya belum mulai deh acara musiknya. King Old Rider Community dengan benderanya yang berwarna orange, logonya berwarna orange. Medan rame. Ini acara gokil yang pasti nih. Cuma satu nih yang gue pikirin nih, kalau hujan gue neduh di mana ini? Oh, kita cek dulu sampai ujung. Aduh. Kita cek dulu sampai ujung. Kalau di ujung terlalu padat, kayak kita putar balik. Parkir di dekat-dekat luar. Parkir dong. Halo. Disenyumin gue sama kakaknya. Jangan.